Soalan tambahan, tanah TOL hanya untuk orang-orang yang tak ada tanah kan? Orang-orang miskin yang tak ada tanah untuk buat rumah dan ia perlu di renew setiap tahun, right? Setiap permohonan akan disemak oleh pegawai dari pejabat tanah dan daerah dan memang semakan ini termasuk menghubungkan jabatan penilaian pihak berkuasa tempatan untuk memastikan sama ada permohon memiliki harta di negeri ini ataupun semakan dengan pejabat perumahan negeri sama ada permohon sudah ada ditawarkan rumah rumah awam atau lain-lain jenis rumah. Memang tapisan dibuat untuk memastikan orang yang sudah memiliki harta tidak akan diberi kelulusan TOL. Lagi satu. Jadi untuk kawasan yang memang kalau masa-masa banjir dia ada tanah tapi rumah dia sentiasa shape hujan je banjir macam di Tanah Liat, di Mengkuantiti semua tu ada boleh ke macam kerajaan negeri bagi kalau nak cari sendiri memang susah lah. Kalau macam tentukan tanah yang ada boleh diberi pada masa-masa banjir yang memang terlampau selalu sangat kena banjir. Kes ini adalah spesifik dan mungkin pengarah tanah galian dan pejabat daerah SPT boleh membantu mengenal pasti kalau ada tanah-tanah kerajaan di sekitar itu untuk menempatkan semula melalui TOL. Itu perlu dikaji oleh pejabat daerah seberang Perai Tengah.